Selamat datang di Kempes TV. Curhat di Instagram, Amanda Manopo beberkan sikap tersembunyi Billy Syaputra dalam hadapi netizen. Hubungan antara pesinetron Amanda Manopo dengan presenter sekaligus komedian Billy Syaputra memang sejak awal menuai pro dan kontra. Banyak yang menyebut kalau Amanda dan Billy tidak serasi sebagai sepasang kekasih karena perbedaan agama yang dimiliki keduanya. Meskipun begitu, baik Amanda maupun Billy, keduanya tak mau ambil pusing soal ucapan netizen tentang hubungan yang sedang mereka jalani. Melalui unggahan di Instagram story-nya, Amanda Manopo mencurahkan opininya soal hubungannya dengan sang kekasih. Amanda juga menyebutkan, bila semua kontennya bersama Billy di dunia maya, merupakan keadaan yang sebenarnya soal kedekatan mereka. Semua konten yang dibikin di YouTube Billy merupakan dari sebuah perasaan yang tulus antara kita berdua yang mencintai dari sebuah perbedaan, ungkap Amanda Manopo. Pemain sinetron Mermaid in Love ini juga tak sungkan mengungkapkan bagaimana ia merasa beruntung karena menjalin hubungan pacaran dengan adik mendiang Olga Syaputra tersebut. Beruntungnya lagi, mempunyai pasangan yang berkelas, mempunyai sesuatu yang ia miliki namun menolak untuk ditunjukkan, dan aku belajar untuk tidak terlalu pusing dengan menilai dan pendapat manusia, setuju atau tidak setuju, baik atau salah, ujar Amanda Manopo. Alih-alih fokusnya terbagi karena komentar netizen, Amanda Manopo kini hanya ingin fokus meniti karir dan hubungan pribadinya demi masa depannya lebih baik. Tidak mau membiarkan untuk jadi penghambat untuk melangkah maju, fokus dengan jalan yang sudah dipilih, tanpa merugikan siapapun termasuk dirimu, kata Amanda Manopo. Terakhir, Amanda tak lupa menuliskan rasa terima kasihnya untuk sang kekasih, karena selalu ada untuknya dalam situasi apapun. Untukmu, terima kasih sudah ada, aku mohon semoga bisa selalu ada, pungkas Amanda Manopo. Oke guys, itu saja informasinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya.